Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dimas dari Sandekala Official YouTube Channel. Malam hari ini saya kedatangan bareng nih. Ada satu buah jersey Umpan Walet. Yang mana Umpan Walet sendiri itu produknya Adot. Baik, gak usah berlama-lama, kita langsung unboxing aja nih. Jersey Umpan Walet dari Bos Adot. Dan jangan lupa teman-teman untuk dukung selalu Sandekala Official YouTube Channel dengan cara subscribe, like, share, and comment. Semua itu gratis teman-teman. Oke, kita buka. Ini teman-teman nih, tuh logonya burung hantu tapi Umpan Walet. Gak apa-apa, ini sekedar logo kok. Untuk belakangnya sendiri ada logo Sandekala dan tulisan Sandekala. Dari fontnya sih sama sablonnya bagus ya, halus. Ini entah ini printing atau sablon, saya juga kurang ngerti. Dan satu lagi teman-teman, ini kaos produksinya Kang Nana, Mumtaz Rigard Design, nama FB-nya. Apabila teman-teman mau bikin jersey atau enggak kaos komunitas, baik itu sepeda, mancing, bisa langsung aja hubungi Kang Nana. Untuk menghubungi nanti akan ada di kolom deskripsi, kita cantumkan. Dan ini Umpan Walet sendiri produksinya Bos Adot nih teman-teman. Kebetulan saya ada sampel satu buah nih umpannya. Umpan Walet kalau warna label putih itu Amisan Tenggiri Belut. Untuk label hitam itu ada Amisan Salmon dan Belut. Untuk esennya sendiri Umpan Walet sangat cocok dipadukan dengan esen Red Babon teman-teman. Nih Red Babon persembahan dari Papa Joni Brojo. Untuk teman-teman yang ingin pesan esen Red Babon maupun Umpan Walet bisa langsung lihat di kolom deskripsi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja deskripsi. Oke teman-teman, mungkin segitu aja review unboxing kaos dari Umpan Walet. Gak usah kita pakai dulu nanti karena sudah malam, masih kita pakai untuk tidur. Nanti di acara mancing selanjutnya akan kita pakai. Oke teman-teman, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan, kita dukung channel Sandekala Official YouTube Channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, and comment. Semua itu gratis teman-teman. Oke, sukses terus buat Sandekala Official. Terima kasih.